Diberitakan oleh situs Gens.com, galangan kapal selam asal Prancis, Naval Group, telah menawarkan untuk membangun dua kapal selam diesel elektrik berkemampuan Air Independent Propulsion, EIP, di Surabaya untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal selam yang ditawarkan kepada Indonesia adalah turunan dari Scorpene, SSK, dan Naval Group telah menawarkan untuk membangun kedua kapal selam sepenuhnya di dalam negeri di fasilitas PT PAL Indonesia. TNI Angkatan Laut mengoperasikan tiga kapal selam kelas Nagapasa buatan Korea Selatan yang ditugaskan antara tahun 2017 dan 2021, dan satu kapal selam kelas Cakra buatan Jerman yang mulai berdinas pada tahun 1981. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, tentu saja jumlah segitu untuk kapal selam masih kurang untuk menjaga perairan Indonesia. Indonesia juga telah menandatangani kontrak batch kedua untuk tiga kapal selam lagi dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di SME Korea Selatan pada tahun 2019. Namun, kabarnya kontrak tersebut masih belum efektif karena Indonesia dikabarkan kecewa dengan performa kapal selam buatan Korea tersebut. Selain kapal selam yang telah dipesan atau sedang bertugas, TNI Angkatan Laut juga memiliki persyaratan yang belum terpenuhi untuk minimal satu kapal selam lagi sebagaimana tertuang dalam cetak biru modernisasi TNI yang dikenal dengan Minimum Essential Force atau MEF. Tak satu pun dari kapal selam yang dipesan atau sedang dalam pelayanan memiliki kemampuan AIP. Wah, ini tawaran yang sangat menarik dari Naval Group. Dengan dibangun di PT PAL, otomatis kita akan mendapatkan transfer teknologi kapal selam yang sangat berharga dari Naval Group. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 10 Februari 2022 lalu, PT PAL Indonesia telah menandatangani MOU dengan Naval Group Prancis. Dalam acara penandatangan MOU tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengemukakan niat Indonesia untuk membeli dua kapal selam dari Prancis. Silakan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Klik subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel Sahabat 62. Terima kasih, sampai jumpa.